Bertempat di Pos Blok Jakarta Pusat, Jaringan Semua Murid Semua Guru atau SMSG, sebuah jaringan penggerak pendidikan yang memfasilitasi proses integrasi, kolaborasi, dan inovasi antar pemangku kepentingan pendidikan, menggelar kembali Festival Pendidikan Tahunannya dengan nama Belajar Raya 2023. Melalui berbagai tenan yang ada pada acara tersebut, para pelaku penggerak pendidikan diajak untuk saling mengenal dan bertukar pikiran mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk memajukan pendidikan lingkungan mereka. Sebelum ada jaringan Semua Murid Semua Guru ini, jarang ketemu, jarang saling tahu kegiatannya apa. Saya jarang berkolaborasi dengan komunitas dan organisasi pendidikan lain. Nah, jadi sejak jaringan Semua Murid Semua Guru didirikan di tahun 2015 itu, kita tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi antar komunitas dan organisasi pendidikan yang sebelumnya tuh kerjanya sendirian untuk kemudian jadi kerja barengan. Nah, yang kedua, kita tuh ngelihat bahwa kalau yang ambil peran di pendidikan itu cuma orang-orang yang setiap hari di sekolah gitu ya, kayak aku gitu. Nah, itu permasalahan pendidikan tuh nggak akan membaik gitu. Nah, jadi kita ajak pemangku kepentingan yang beragam, kita ajak teman-teman media, kita ajak pemangku kebijakan di pemerintah, kita ajak musisi-musisi, teman-teman industri film untuk ikut ambil peran di pendidikan. Nah, harapannya apa? Kalau semua orang tuh bilang, wah, saya murid, saya guru gitu ya, masalah-masalah pendidikan tuh bisa teratasi dengan lebih baik. Salah satu kelas belajar gratis yang ikut serta menggerakkan perubahan dalam jaringan Semua Murid Semua Guru adalah komunitas Rumah Visioner asal Bogor. Komunitas ini berfokus untuk membantu anak-anak prasejahtera yang putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan melalui berbagai program yang mereka jalankan. Awal pertama kalinya gitu bisa sharing di Belajar Raya di event Semua Murid Semua Guru dan merasa sangat powerful gitu, karena biasanya kita sharingnya tuh online gitu, daring ya, jadi kayak mungkin gak berasa interaksinya, tadi kayak banyak diskusi, banyak tukar pendapat juga, jadi kita bisa belajar juga dari kami Rumah Visioner seperti itu. Untuk ke sekolah formal itu kita ada sekitar 14 anak, lalu yang kita biayain buat kejar paket itu biar, karena mereka biasanya kepentok umur gitu ya, jadi gak bisa masuk sekolah formal, itu ada sekitar 19 anak seperti itu. Selain kelas belajar gratis, ada pula berbagai komunitas yang peduli pada literasi. Salah satunya adalah Sedekah Buku Indonesia. Komunitas ini mengajak para pengunjung untuk ikut menyumbangkan buku bagi anak-anak kurang beruntung di Indonesia ke berbagai daerah di Indonesia. Juga ada satu kelas belajar yang membicarakan tentang gerakan literasi di sekolah ataupun di masyarakat. Makanya kita pengen bantu khususnya di daerah-daerah itu punya banyak variasi jenis buku. Tapi nggak cuma buku pelajaran atau buku yang ada di perpus, tapi buku-buku yang berkualitas yang biasanya tuh cuma didapetin sama teman-teman yang dekat dengan toko buku atau di tengah kota gitu. Tak hanya itu, para pengunjung juga dapat berkesempatan menuliskan harapan pendidikan lewat dinding pertanyaan di beberapa tenan-tenan yang telah disediakan. Seperti Sisya, guru sekolah menengah pertama asal Tangerang. Bagus banget sih, yang seperti yang tadi Mbak bilang, sebenarnya kalau ini bisa dilihat, disaksikan oleh murid terutama, itu lebih mereka membuka wawasan mereka, membuka support system mereka nantinya, biar mereka jauh lebih semangat lagi belajarnya gitu. Saya berharap pendidikan ini bisa menyeluruh ya ke seluruh Indonesia, jadi kayak semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama, terutama dalam bidang pengembangan skill ya terutama gitu. Jadi kayak semua dapat kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan gitu. Kesuksesan Festival Belajar Raya 2023 ini juga turut dimeriahkan oleh penampilan-penampilan musisi ibu kota yang menjadi perhatian para pengunjung Festival Belajar Raya 2023. Baik guru, murid-murid, dan masyarakat umum lainnya. Stefani Lintang, Muhasin Jalal, Da'ai TV.